Okey, alhamdulillah saya dah sampai ke kawasan Sungai Lembing dekat dia punya pekan kecil lah. Tadi saya pergi ke restoran sana tu, restoran Cina dekat sana tu. Saya tanya, sebab dia ada tulis kat situ apa Rainbow Waterfall Tower kan. Saya ingat pergi kat situ lah minta permit. Sekali dia dah bagi tahu rupanya kena pergi dekat Sate Sungai Lembing. Katanya ketua kampung kawasan sini. So kita nak ambil permit lah, kita nak minta permit sebab kita nak pergi naik kereta kita sendiri. Kita tak ikut 4x4 yang diorang sediakan. Okey, jom. Okey, sekarang saya dah tahulah person in charge dia. Person in charge dia ada dekat signboard ni. Okey, jadi kalau siapa-siapa yang nak ambil permit, kena minta pergi dekat sini terus. Okey, Sate Sungai Lembing. Okey. Lepas tu dia ada signboard dekat sini. Signboard kat sini ada nama Muhammad Rizal. Jadi kita boleh call dia, kita boleh WhatsApp dia untuk berkenaan dengan permit lah. Untuk permit ke Sungai Lembing. Ke Sungai Lembing. Ke Air Terjun Pelangi Sungai Lembing. Real risky adventure. Oh lama ini. Tapi kita nak naik kita punya kereta sendirilah. Alright. Okey, alhamdulillah saya dah sampai, dah berjumpa terus dengan Abang Rizky yang menguruskan permit kita. Besok bermakna besok pukul 6 pagi saya kena datang dekat sini, Abang. Ya, saya betul. Datang dekat sini, lepas tu nanti Abang Rizky akan uruskan kita punya permit dan saya akan ikut Abang Rizky pergi ke Air Terjun Pelangi. Okey, insyaAllah besok malam ni saya nak kena camping. Okey, tak apa, tak tahan. 6:30 kena datang. 6:30, 6:30 kena datang. Maklumat pasal kendaraan. Alright, besok kita akan pergi. Hari satu family kita pergi jumpa dengan Abang Rizky. Macam orang putih, brother. Macam orang putih. Okey, bang. Okey, baik. Alright. Okey, tadi kita dah selesai dengan Abang Rizal. Nama dia Abang Rizal. Company dia Rizky. Difahamkan dia adalah in charge dekat kawasan Sungai Lembing ni. Macam ketua kampung lah. Jadi tadi urusan dengan dia selesai. Besok pukul 6 pagi kena ada dekat sana. Dia akan uruskan permit dan kita akan tunggu dia lah ya. Kita akan tunggu dia sampai dia gerak masuk. Dia pun bawa pelancong juga. So hari ni, sekarang ni kita nak menuju ke Sungai Lembing campsite. Campsite Sungai Lembing. Awalnya kita nak cari homestay ataupun chalet. Kita pun tak buat booking. Kita memang apa nama up jadi je hari ni. Sekali tu member cakap tak ada. So choice yang kita ada sekarang ni pergi kat campsite, kita bermalam kat situ. Bermakna penat sikit lah, tapi alhamdulillah kita memang dah sediakan dekat kita punya roofbox tu segala macam alat-alatan perkhemahan lah untuk kita pada malam ni. So jom kita teruskan. Kat dalam bawah tak habis sekali. Tadi kat dalam bawah. Oh ni ya tempatnya. Bawa je lah, bawa lah. Jalan mana ni? Sana ke sini? Tapi tak apa, kita kat sini. Ini macam selalu orang masuk je. Mesti jalan ni lah. Okey, untuk keselamatan kita nak tukar ke 4-wheel lah. Okey, tukar ke 4-wheel. Okey, kita masuk ke HL High Lock. Right. Damn stay. Oh, senang je. Poyo-poyo pula kita masukkan four-wheel ya. Tapi tak apalah. Harap tak kunci lah pukul 6 nanti. Jam dah pukul 6.20. Kita pun dah sampai kat sini. Dah jumpa dengan Abang Rizal.
apa nama, sekarang ni nak isi-isi borang untuk urusan permit lah. Lepas tu, lepas daripada ni kita akan naik kereta kita, kereta kita sendiri, kita akan naik off-road untuk menuju ke air terjun Pelangi. Okay, semoga tak ada apa-apa lah. Risau juga ni, tapi kita ada SOP. Misal kata apa-apa jadi ke, misal kata kita tak confident ke nak cross sungai ke apa ke, so hanya nisa saja yang ke dalam, hanya perempuan saja yang ke dalam kereta, yang laki semua turun. Kita pegang walkie-talkie untuk bagi arahan supaya isteri saya boleh nak kiri ke, nak kanan ke, nak terus ke. Alright. Macam tak slow and steady lah. Ni kena padu ni. Bagi lepas satu kereta, bagi lepas satu kereta. Pakai lolo bang, pakai lolo. Okay, saya dah sampai dekat bukit apa nama-nama. Bro, bukit apa nama yang ni? Ini ya. Ini apa nama tempat ni? Bukit Salai. Bukit Salai. Bukit Salai ya. Okey. Kita dah sampai kat Bukit Salai. Tadi daripada sana saya tengok macam macam tak ada apa-apa. Tapi bila dah sampai sini, wow, betul-betul wow-nya. Saya rasa macam saya dah pernah pergi Swiss, saya dah pernah pergi New Zealand. Dalam mimpi lah. Sekali kat sini lagi lawa daripada New Zealand, brother. Okey, alhamdulillah saya dengan family saya dah berjaya naik ke bukit ni. Tadi agak mencabar juga kita nak naik. Kita pakai lolo tadi. Dia lolo.
Tadi kat jalan tadi, kat jalan sana tadi, saya tengok macam kat mana tempat dia orang bawa kita ni, macam tak best je. Sekali bila dah naik dekat sini, kita tengok tempat ni memang power. Puas tak? Tengok muka-muka kita, tengok macam kena sinaran-sinaran. Keimanan lebih tebal, cuma itulah ada kawah-kawah ni tak apalah. Kan? Okey. Kita tengok view dia. Oh, nampak matahari, matahari terbit. Okey, matahari terbit. Okey, semua okey tak? Semua best tak? Yes. Yes, semua best tak? Best. Okey. Salah ke Kim? Salah teruk ke? Tak. Okey saya. Satu bahagian je. Tapi sikit, kecil. Ha? Satu bahagian saja? Kecil. Salah teruk ke? Haa. Salah. Ha, macam kita dekat safari. Macam safari kat sini kan. Masuk. Ha, jalan macam dekat kita nak pergi Pulau Indah kan Kim? Macam kita dekat Pantai Aceh. Pulau Indah. Ha, betul lah, Pulau Indah lah. Pantai Aceh, Pulau Indah. Kat Afrika. Oh. Aduh, bergoyang-goyang jalan kita naik ni. Kalah naik kuda. Saya pagi tadi nak memerut, tapi tak jadi nak memerut bila dah lalu jalan ni. Ha? Aduh, tapi itulah sebab kita nak ikut diorang. Nak ikut diorang, so diorang macam laju sangatlah. Kalau saya tahu jalan ni, lepas tu tak ikut orang, saya bawa slow je. Slow je saya bawa. Sayang kereta, sayang kereta. Ini laju betul diorang. Kena. Kan kalau tak, kalau terlepas kan saya sesat pula. Kita tak tahu jalan kan. Lintasan sungai kita yang pertama. Oh, ini mak sungai. Jalan berbatu, jalan berbatu. Sepanjang-panjang perjalanan berbatu. Sepatutnya kalau kita lalu jalan-jalan berbatu-batu macam ni, tayar, pressure tayar lebih kurang dalam 25 PSI ataupun lebih bawah daripada 25 PSI. Tengok pada penumpang lah, berapa banyak penumpang dalam kereta. Bukan semua. Okey, jerit-jerit semua, jerit semua. Kuat-kuat. Ah, okey, baik. Alright. Terima kasih, bang. Tadi.
Ini kena tunggu seorang-seorang ni. Pakai lolo bang, lolo. Okay, kita orang dah sampai ke Lubuk Beruk, ke lokasi. Sekarang ni Abang Rizal, dia bagi kita briefing. Bagi briefing kepada semua yang akan pergi ke Lubuk Beruk. Saya pun dah memerut tadi. Memang terus memerut lah. Daripada elok-elok terus memerut. Lepas tu saya rasa macam saya punya tulang belakang macam slip disk sikit lah. Tapi tak apa, kita boleh teruskan juga untuk pergi ke lokasi. Sekarang ni lepas daripada Abang Rizal bagi briefing, kita akan terus hiking lah. Okey, sekarang ni sebenarnya dia bukan hiking lah, dia lebih kepada trekking. Nah, yang trekking tangga ni agak mengah lah. PKP dah 2 tahun kan, dah lama tak hiking. Walaupun saya memang dah terbukti pernah daki Gunung Kinabalu, tapi iyalah, dah lama tak daki. Saya dah merata-rata pergi. Swiss saya dah pergi, Finland saya dah pergi, dalam mimpi lah. Rupanya kat Malaysia ada tempat cantik macam ni rupanya. Baru hari ni tahu tau. Okay. Okay, trail dia agak curam. Sama pula macam saya pergi kat Amazon dulu. Macam ni lah lebih kurang. Tapi Amazon lebih kejam lah. Malaysia ni geli-geli sikit je. Itu belum termasuk masa dekat Amazon tu saya jumpa orang makan orang. Ha. Okey. Memang kita ikut jalan yang mencabar. Dia tak ada hiking sangat tapi dia mencabar. Saya pula bawa backpack ni dekat 40 kilo katlah bawa. Dengan berasnya, nata de kokonya, kelapa mak mentua bagi. Semua saya bawa kat belakang ni. Kan, tak cukup dengan tu. Air pun saya bawa. Ha, tak cukup dengan tu. Aduh. Semoga mak mentua saya gembiralah. Saya bawa kelapa dia untuk minum. Tak tahan dia. Aduh. Okey, sikit lagi saya akan sampai ke Air Terjun Pelangi. Cuma sekarang ni stop kejap sebab anak saya Nana ada emergency untuk dia sertaikan dulu. Tapi kat sini ada satu air lah. Air cantiknya. Nana, say hi Nana. Say hi. Yeah. Tengok, 6 tahun dia dah daki Air Terjun Pelangi. Baru 6 tahun. Alright. Okay, hati-hati tau Nana. Pegang tali. Okay Nana, hati-hati. Jalan licin. Boleh Nana? Tak boleh. Boleh, tapi kita pergi naik atas dulu. Okey, air cepat naik. Hati-hati. Hati-hati, jangan laju. Okey, tunggu abah kejap, situ je. Kita nak sampai dah. Nana, Haris,
steady. Abahnya pula dah. Sebenarnya bukan nak pengsan pun, sebenarnya okey je, tapi yalah. Bawa barang. Lepas tu nak kena jaga budak ni. Alhamdulillah saya berjaya sampai ke air terjun Pelangi. Okey, jom sekarang kita uji kaji macam mana orang tua dulu cakap kalau kita tunjuk Pelangi bengkok. Kita tengok bengkok tak? Bengkok! Aduh bengkok! Aduh! Tobat! Tobat lahum! Suasana air terjun Pelangi. Tengok, kita nampak Pelangi tu. Dekat situ je Pelangi dia. Oh nice! Okey. Okey, itu dia punya Pelangi kat belakang saya je. Okey, saya nak sentuh, tak dapat sentuh. Saya cuba nak datang dekat. Sebab orang kata kalau kita pergi sana kita akan nampak My Little Pony. Ha kan. Kita cubalah kalau jumpa My Little Pony kat sini kan. Betul. Okay. Aduh, sebenarnya kat sini pun kita boleh nampak mana-mana Pelangi pun sebab kat sini banyak apa nama? Dia punya. Oh, licin batu kat sini, licin betul. Kena hati-hati lah. Oh, saya boleh dapat flare. Okay. Oh, tapi pemandangan sini pun cantik. Memang cantik. Okay. Oh, dekat situ je. Dekat situ je dia punya Pelangi. Okey. Aduh. Kalau menurut Abang Rizal tu, yang guide kita, dia dalam pukul 10.30, pukul 11 dah habis lah. Dah tak ada lah. Orang yang lambat memang tak dapat tengok lah Pelangi tu. Oh, memang tinggi ni. Ini kalau jatuh daripada atas sana. Aduh. Tempat nyanyi lagu ekspedisi yang sampai habis. Okey. Saya pun dah tak nampak dah mana anak-anak aku. Tu anak-anak saya dah. Dah dia orang memang pantanglah kalau jumpa air suci macam ni, air best-best macam ni, memang betul-betul air mutlak macam ni. Memang dia orang memang tak ingat dunia lah. Okey. Enough talk, kita pun dah sampai sini. Takkan tengok je, saya pun nak terjun kat sini. Tapi tak boleh terjun tiruk sebab tak dalam sangat. Bang Ais, macam mana Bang Ais? Okey? Okey tak okey? Okey. Thumbs up. Thumbs up satu kali, alright. Okey, kita orang pun dah puas berenang. Sekarang saya nak masak Maggi lah. Okey, alamak. Cahaya terlalu terang lah, saya pun tak pun nampak ni. Yalah. Disebabkan Maggi Cup tu terlalu mainstream, jadi saya masak Maggi. Masak, lagipun rasanya lebih sedap pun kan. Cuma leceh lah nak potong-potong cili kalau malam, kalau kat tempat-tempat macam ni kan. So Maggi dapat telur, settle. Alright, lepas ni mesti kita sambung lagi mandi. Okey, Abang Hakim dapat jumpa serangga daun dekat atas ni. Ya betul, itu dia serangga daun. Ui, dia boleh bunyi lah. Dia bunyi. Oh, dekat hutan tu yang bunyi-bunyi sedap-sedap tu dia ni lah. Terbaik Bang Kim, terbaik. Terbaik Bang Kim, tunjuk. Okey, nice. Ais yang jumpa. Ais yang jumpa ke? Oh, okeylah, tak kisahlah, sama-sama jumpa. Terbaik korang. Ini baru awesome. Yeay.